Welcome to X Games. Hey, yo, what up, everybody? Seperti biasa kita ketemu lagi dengan Yosi dan juga dengan Claudi. Acara X Games, apalagi semakin lama semakin asik. Apalagi ada X Games Classic, selalu ekstrim dengan banyak trik, terbang dengan badan terbalik. Ayo, ayo, what's up? What's up? Seperti biasa, what time it is? It's games time. X Games time. That's pastinya. Right. Saatnya memacu adrenalin kita semua dengan aksi-aksi ekstrim dan seru. Dan di mana lagi kalau bukan di X Games. With me Yosi Mokalu and my partner, si botak seksi, Claudi Hu. Utasoid. Yes. Dan saya yakin banget hari ini semua match, semua video-video ekstrim yang akan kita saksikan akan membuat kita semua semakin bersemangat. Tapi sebelum semangatnya kita lanjutkan, bagaimana kalau saya memberikan usul yang lagi pegang gadget nih, follow Twitter kita dulu. Gampang kan? @xgamesindonesia, cari aja dulu akunnya, @xgamesindonesia. Di sana kalian bisa mendapatkan informasi lengkap tentang Extreme Sport, bisa kenal dengan anak-anak komunitas, dan bisa lebih dekat juga dengan kita pastinya. Alright, dan sekarang saatnya rekan saya akan memberikan bocoran match apa saja yang akan kita saksikan. Hari ini Yosi, dan hari ini guys, kalau belum nyontek di Twitter, kita bakal menonton satu klasik X Games match yang keren banget. Jadi klasik X Games adalah match-match yang sudah pernah kita tayangkan, tapi karena memang kita suka banget, ngefans banget sama match itu, kita tampilkan kembali. Yeah. Dan kali ini nih, kalau misalnya di rumah pada suka banget sama BMX dan sepeda, now sit down tight because we have BMX Street Final LA 2013. Jagoan lo siapa? Jagoan saya Dennis Anderson. Oke, kita saksikan saja siapa yang jagoannya lebih hebat di kompetisi kali ini. Let's check it out. Ya, langsung saja kita menuju, kalau dilihat dari kotanya ini jelas Purwokerto. Iya kan? Purwokerto ya? Iya, Purwokerto. Oh, ada pantainya Purwokerto sekarang ya? Iya. Tentu saja dong, 2013 apalagi kalau bukan LA. Nice. Masih di LA, belum pindah ke Austin, Texas. Itu jagoan gue dong, perhatiin tuh Chad Curly. Kalau misalnya jagoan saya kalah sama jagoan Yosi, yang penting dia menang ganteng di sini bro. Chad Curly menang senyum, lihat dong, sepipitnya au. Iya sih, kan? Giginya putih, cemerlang sekali ya. Oke, ini dia, we're getting the action down with Simon Barako. Simon Barako. Simon Barako. Simon ya? Simon Barako, orang apa dia? Barako tuh kalau nggak salah orang Amerika juga. Yakin? Dia ada keturunan Barakuda. Ngarang gue tau itu. Tuh, dari Italia, jelas-jelas Barako. 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 Nice. Bagus sekali triknya barusan. Come on, Barako. Tapi terlalu pelan kalau saya bilang ini. Iya sih. Man, come on. Orang-orang tuh. Nice nose manual. Set. Oke. Shush. Ih, no handednya bagus. No handednya asik banget, bro. Kayak lagi main sepeda. Biasa ya. Itu memang sepeda. Umpamanya harus yang berbeda. Oh! Ride-nya keren banget. Ride-nya tinggi sekali. Ya, sembarangan, men. Kalau udah diundang di X Games, ini pasti jago-jago. Ah, sayang sekali. Waktunya habis. Ini sih yang keren. Keren bukan, sih. Bukan. Nah, yang itu yang wall ride. Mana? Wall ride-nya keren. Kalau menurut gue. Kalau menurut saya juga. Saya setuju sekali wall ride-nya bagus banget. Oke, okay, now. Jagoan gue. Chad Curley. Ace. Tuh, lihat dong. Keren, keren banget. Keren, keren. Men, Chad Curley. Wah, sadis banget. Keren. Aduh, capek asli gue. Aduh, keren banget, men. Orang-orang tuh sampai diem loh, ya kan?
Bener, dan dia untuk yang baru kedua run, dia langsung ngasih trik-triknya lumayan ini loh. Nah, tuh. Nyambung-nyambung terus loh. Ah, itu nice. Susah. Aduh, capek gue. Asli itu capek itu. Susah tuh, ya kan? Susah sih. Susah. Gua susah, bener. Oh, keren. Indian out-nya bagus sekali. Aduh. Fakey dengan sebuah capita ini ya. Capita suara. Kombonya bro. Oke, kayaknya saya mau pindah ke Garrett Reynolds. Hanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Chad Kirley ini kayaknya nih. Ketakutan loh ngeliat Chad Kirley run-nya tuh bagus, perfect run. Perfect sih, saya akui ini tuh bagus banget. Ini kombo-kombo, dari kombo ke kombo bro. Dan ini tuh dia, dari kombo ke kombo pasti nilainya 42, bagus. 42. Wow, not bad. 42 is not bad at all. Not bad at all. Nah, untuk yang di rumah bingung, kok 42 doang? Ya, ini karena dua skor yang akan diambil ya. Jadi it's two best score counts. Yeah. Dan nilai paling besar untuk satu run itu jadi 50. 50 5, tambah 50 menjadi 100. Kurang lebih begitu. Iya. Yeah. Jadi ini jagoannya Claudie sekarang nih. Oke. Okay. Saya akan dia aja dan saya enggak akan berubah. Benar ya? Benar. Nice. Garrett Reynolds sih bagus. Bagus, bagus. Tadi saya hampir jagoin dia. Oh, itu keren. 360-nya cakep sekali. Jatuhnya juga balik, men. Rollback, men. Keren banget. Rollback. Susah tuh, rollback. Susah. Apalagi kalau rollback yang di motocross. Nggak masuk akal banget tuh. Pokoknya yang two wheels begini saya suka banget. It's the best, man. Habis waktunya tuh. Ini juga bagus nih kayaknya. Tapi walaupun dia bagus, dia kurang ini ya. Kurang banyak variasi combo menurut saya. Man, ini lihat tuh bagus loh ini tuh. Keren lah. Keren, Mbak. Nah, itu yang paling keren tuh tadi. Kayaknya dia lebih jago di RR-an daripada ini ya. Iya, tapi skornya 41. Tipis sekali. Tipis. Ini dia mantan jagoan saya, Dennis Anderson. Wow. Nice. Langsung dapat speed biasanya habis dari sana. Oke. So far so good. Oh, wow, right there. Lebih juga bagus daripada si Barako. Dia juga bisa katanya. Ya, Bar, lo mah segitu doang. So akrab namanya Bar. Gue tunjukin nama lo nih. Coba kita lihat. Anderson. Set. Oh. Nice. With a whip tail. Yup, over the rail lagi. Over the rail. Keren, ice pick yang bagus sekali. Bagus nih, Anderson nih. Kayaknya bisa dapat medali juga nih kalau kayak gini. Bisa sih. Saya rasa jadi pertandingan antar si Kirley Reynolds dan Anderson. Oke, ini dia replay dari Dennis Anderson. 360-nya, ya ampun. 360-nya. Keren. Ini sih. Transfer 360. Skornya adalah 41 juga. Keren. Seru nih, 42, 41, tipis bro. Oke, dan ini Taimoro juga salah satu threat buat ketiga orang itu. Jadi kita lihat aksi di Taimoro. Nice, 180 to 360, fakey. Tail whip on the pyramid. Taimoro. Nama panjangnya itu Today Free, Taimoro Pay. Tomorrow dong. Hari ini gratis, besok bayar. Rugi dong. Rugi banget. Eits, keren sekali sebuah two-pick. Enggak, kurang kalau itu. Kurang. Dia emang sih kurang ini ya. Setelah melihat Kirley dan Reynolds, dan Anderson juga sih. Dia tuh kayak kurang full, runnya kurang penuh. Betul. Saya setuju. Oke, ini dia kayaknya last trick buat Morrow. Habis waktunya. Feeble 180 out. Berapa yo skornya? 35. Iya, saya juga 34. 33. 32 setengah. Ada setengah gak sih? Lihat tuh. Oh, 38. Lumayan boleh. Kita terlalu pelit untuk Taimoro. Smith. Jeremiah Smith from the USA. That was big. Asal konsisten aja. Downside whip yang bagus sekali. Oh, keren. Boleh. Ini di penyisian pasti skornya tinggi nih, bro. Iya, yeah, men. Jeremiah Smith itu one of the best lagi. Diletakkan di akhir. Oh, nice 360 out. So far so good untuk Jeremiah Smith. Kita lihat, what's he gonna do?
Oh, itu keren banget itu. Ledge transfernya gokil. Keren banget. Waktunya habis lagi. Oke, okay, that was a nice first part one. Nah ini dia nih replay. Itu langsung saja banget. Over the rail 360 no handed sih, berat banget tuh. Tiga combo bro. Yes, persaingan baru saja dimulai. Untuk sementara jagoan saya Chad Kerley, 42 men, memimpin. Tapi dia ditemenin sama Jeremiah Smith juga dengan skor yang seimbang yaitu 42. Bukan jagoan lo Jeremiah Smith, oh, iya, bukan. Bukan. Jagoan lo kan tadi udah ganti. Dennis Anderson kan tetap. Bukan. Kemudian disusul oleh Garrett Reynolds, jagoannya Claudie, dan Dennis Anderson dengan skor yang sama 41. Nah, apa yang akan terjadi di part selanjutnya dari BMX Street Final LA 2013? Saya yakin seru banget, orang skornya aja mepet-mepet. 42-nya 2, 41-nya 2. Makanya jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Yossi and Claude will be back after the break. So stay tuned only on X Games.